Okey, assalamualaikum, bersama saya lagi dengan Cikgu Adam. Jadi untuk tajuk seterusnya ialah perpuluhan darab. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe channel Cikgu Adam untuk dapatkan banyak lagi informasi tentang matematik sekolah rendah. Dan sebenarnya mudah je apabila kita tahu matematik dan dia punya cara-cara untuk menjawab. Jadi hari ini kita pergi pada perpuluhan untuk operasi darab. Macam mana nak darab untuk perpuluhan? Dia ada titik, ada macam-macam kan. Jadi menjadi persoalan pada pelajar-pelajar. Okey, saya bagi satu contoh. Sifar perpuluhan 1, 2 darab sifar perpuluhan 1, 2. Okey, tengok pada soalan pun dah. Allah, apakah ini? Okay. Jadi untuk soalan ni, kita pergi yang pertama ya. Okey, untuk perpuluhan untuk operasi darab, pertama sekali abaikan dulu titik tersebut. Sebab titik tersebut kita akan letakkan pada tempatnya dan pada masa yang tepat. Okey. Jadi kita ambil contoh. Kita abaikan titik tadi. Okey, kita darab macam biasa. 2 darab 2 4, 1 darab 2 2, sifar darab 2 sifar. Okey, ini dah selesai. 2 darab 1 2, 1 darab 1 1, sifar darab 1 sifar. Ini bila apabila darab dengan sifar, ini 2 darab sifar kan, sepatutnya tak payah buat. Sebenarnya dia membuang masa sahaja. Okey. Jadi macam biasa tambahkan dua-dua nombor ni. Tambahkan. Okey. 4 tambah 1 siapa tak ada. Tak payah biar. 2 tambah dengan 2 4. Sifar tambah 1 sah. 1 ini sifar. Okey. Kenapa saya pilih juga sifar tu? Sebab kali ni saya akan beritahu macam mana nak tentukan titik tu ada dekat mana. Okey. Nak tentukan titik mudah saja. Kita tengok dulu dekat sini titik di mana, di sini kan. Jadi ada berapa pergerakan untuk ke sana? 2. Dari sini ke sini pun sama 2. Jadi titik di sini perlu ada 4. 1, 2, 3, 4. Titiknya di sini. Jadi tambahlah sifar kat sini. Ini jawapannya sifar perpuluhan sifar 1, 4, 4. Okey. Itu untuk soalan yang mudah. Jadi kita tengok pada jenis soalan yang kedua. 2 perpuluhan 3, 4 darab sifar perpuluhan 3. Okey. Untuk soalan macam ni sama macam tadi saya cakap, abaikan dulu titik perpuluhan. Jangan difikirkan sangat pasal titik tu. Sebab bila fikir pasal titik, tak jadi apa-apa nanti. Okey. Jadi pertama sekali kita akan darab seperti biasa. 4 darab 3 apa? 4, 8, 12. Okey, 12. 1 di sini. 3 darab 3, 9. Tambah dengan 1, 10. 1 di sini. 2 darab 3, 6. Tambah 1 tu 7. Sifar? Sifar tak payah. Tak payah buat. Jadi jangan buang masa untuk darab. 4 darab sifar jadi sifar, 3 darab sifar jadi sifar, 2 darab sifar jadi sifar. Jadi apa yang buat? Okey, seterusnya nak tentukan titik di mana jawapan. 1, 2, 3. Okey, jadi titiknya di 4 yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Titik di sini. Titik di sini, titik barunya. Tambah sifar 4 supaya jadi perpuluhan. Okey. Dan soalan yang terakhir, kita ambil pada soalan yang lebih besar sikit. 42 perpuluhan 3, 6 darab sifar perpuluhan 1, 2. Okey. Ini sebenarnya tak payahlah. Kita buat. Okey. Jadi macam biasa, abaikan dulu titik. Itu step pertama. Bila dapat je soalan darab perpuluhan, abaikan titik. 6 darab 2, 12. Okey, 12, 1 di sini. 3 darab 2, 6 tambah 1 tu 7. 4 darab 2, 4. 4 darab 2 lah 8. 6 darab 1, 6. 3 darab 1, 3. 2 darab 1, 2. 4 darab 1, 4. Okey. Sifar, tak payah. Saya dah cakap tadi, apabila sifar itu adalah permainan. Permainan untuk jawapan. Jadi tambahkan 2, 6 tambah 7, 13. Sini 8, sini 10, sini 5. Jadi jawapannya sudah ada. Tapi titiknya tidak ada kat mana lagi. Kita tentukan pergerakannya. 1, 2, 3, 4. Jadi titiknya kita ada 4 pergerakan. 1, 2, 3, 4. Titiknya di sini. Langsung saja dapat jawapannya. Okay, itu je untuk perpuluhan darab. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Adam untuk dapatkan lebih banyak lagi informasi tentang matematik. Assalamualaikum dan selamat mencuba.
Okay, itu je untuk hari ni perpuluhan. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ni Cikgu Adam. Dan kita akan jumpa lagi untuk topik seterusnya, iaitu topik-topik yang menarik dalam materi. Okay, Assalamualaikum dan selamat menonton.